Pemirsa, seorang pedagang kelapa dianiaya karyawannya menggunakan senjata tajam. Pelaku sudah bekerja selama setahun dan belum diketahui apa motif pelaku menyerang majikannya. Seorang pedagang kelapa dalam kondisi kritis akibat diserang karyawannya di Jalan Samratulangi, Gang Bungsu, Bandar Lampung. Pelaku menyerang korban dengan pisau pencongkel kelapa. Belum diketahui apa alasan korban menyerang majikannya. Pelaku, Toto, telah ditangkap polisi. Dan sang majikan, Saman, dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Abdul Muluk. Kemungkinan itu adalah ODGJ, tapi kita tidak bisa memastikan sebelum ada pemeriksaan. Ahlinya, pemeriksaan dari dokter itu sendiri menyatakan itu. Ya. Untuk sementara ini kita masih lakukan pendalaman kepada pelakunya ya. Untuk korban sendiri Pak, saat ini? Masih dirawat. Lalu itu lakukan penusukan ya Pak? Iya. Menurut tetangga korban, pelaku sudah bekerja dengan korban selama 1 tahun sebagai pengupas kelapa. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.